Sampai berapa? 87? 8. Hah? 8. 87. Karena kesenggangan yang menyita masa kanak-kanak dan remaja, artinya waktunya nggak diatur sama orang tua. Sebelumnya lagi orang tua yang cerai, ada perselisihan orang tua, juga kemiskinan. Sekarang lingkungan dan tempat yang buruk. Lalu nanti yang keenam, perlakuan yang buruk dari orang tua. Baca. Lihat itu ya, faktornya ya. Anaknya itu bodoh, di dalam itu ya. Lemah iman. Terus tambah lingkungan. Ini sekitarnya ini. Lingkungan. Lingkungannya rusak. Maka jadinya anak itu nakal. Nah, sekarang lihat lanjutannya. Agama Islam dengan pola pendidiknya yang Islami mengharapkan pada para orang tua dan para pendidik untuk memberikan pengawasan yang ketat terhadap anak-anak mereka, terlebih anak masuk usia tanggir dan pubertas. Agar para orang tua dan pendidik mengenal bagaimana pergaulan dan siapakah teman mereka, kemana mereka bermain dan beristirahat, kemana tempat yang mereka tuju. Pubertas itu apa pubertas? Hei, ibu-ibu. Pubertas, akil balik. Anaknya sudah masuk usia balik. Ada masa pubertas. Akil balik. Laki-laki tandanya apa?
hadis. Ya, mazhab sebagian mazhab ada kubu kumis jenggot, bukan tanda baliknya. Lehernya. Keluar mani. Lehernya menonjol. Kalau perempuan tandanya? Haid. Nah, usia 6, sekitar 6 SD masuk SMP. Ini sudah diajarkan yang wajib-wajib. Nanti dia tahu lagi yang tentang hukum-hukum orang dewasa, haid itu gimana, macam-macam nanti diajarkan. Kalau sudah akil balik berarti sudah wajib pakai jilbab belum? Sudah, wajib sholat. Anak putri terutama nih wajib pakai jilbab. Kewajibannya apa lagi yang laki-laki dan perempuan wajib? Sholat 5 waktu. Jangan malah ini masih kasihan-kasihan sama anak padahal sudah balik. Sebagian orang tua gak mau itu suruh anaknya pakai jilbab, biarin aja. Sholat juga demikian, gak mau ngajak anaknya itu sholat. Sudah, cukup bertas ya, mau balik, sudah balik. Nah sekarang, Islam juga mengajarkan. Islam juga mengajarkan bagaimana cara memilih teman yang baik, agar ia bisa menyerap pengaruh akhlak yang mulia, adat yang luhur, dan kebiasaan yang utama. Islam juga memberikan peringatan akan pengaruh dari lingkungan yang buruk, teman jahat, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam jelas-jelas penyimpangannya dan terapak kesesatannya. Nah, Islam juga mengajarkan bagaimana cara memilih teman agar ia bisa menyerap pengaruh akhlak, adab, kebiasaan. Juga kita bisa tahu mana yang teman yang buruk, teman yang jahat, sehingga tidak terpengaruh. Berarti tadi pilih teman yang bagus, akhlak, adab, dan kebiasaan. Nah ini kiat pilih teman di sini beliau sampaikan. Kiat pilih teman, pilih yang bagus. Apa tadi? Kiat pilih teman, pilih yang bagus, akhlak, adab, terus kebiasaan. Akhlak, adab, kebiasaan.
Sudah? Baca lagi di bawahnya. Inilah beberapa nasihat Islam perihal pengaruh dari teman yang jahat. Allah berfirman, "Wa yawma ya'dhu dhalimu 'ala yadayya yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adhallani 'an dhikri ba'da idh-ja'ani wa kana syaitanu lil-insani khadula." Baca dulu. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang boleh memiliki dua tangannya, seraya berkata, "Aduhai yang kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si kurang itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan itu tidak mau menolong manusia." Quran Surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Qala qarinu rabbana ma adghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Baca. Ya menyertai dia berkata pula, "Ya Rabb kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Quran Surat Qaf ayat 27. Nah, ini tentang berteman dengan orang yang sesat, maka nanti akan bisa membuat kita jadi ikut sesat. Ya tadi Az-Zukhruf ayat 67, "Al-khillahu yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin." Baca. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 67. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu akan terpengaruh agama temannya. Oleh karena itu, hendaklah salah seorang di antara kamu perhatikan siapa temannya itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, seseorang itu akan terpengaruh agama temannya. Falyanzur in ahadukum man yukhalil. Maka lihat-lihat siapa yang jadi teman dekatnya. Terus Rasulullah SAW juga bersabda, "Masalul jalisi shalih wal jalisi su' kama salih hamilul misk wa nafikhil kir. Fa hamilul misk imma an yakhdhiyaka aw tashtari minhu aw tajida minhu rihan tayyibatan. Wa nafikhul kir imma an yukhriqa thiyabak aw tajida minhu rihan muntina." Baca artinya. Perumpamaan teman yang baik soleh dengan teman yang jelek su' adalah bagaikan pembawa minyak kasturi dengan peniup api. Pembawa minyak kasturi ada kalanya dia memberimu, atau engkau membeli darinya, atau paling tidak engkau mendapatkan bau yang wangi darinya. Sedangkan peniup api, dia bisa membakar pakaianmu, atau paling tidak engkau akan mendapatkan bau pembakaran yang tidak enak darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Teman yang soleh itu seperti pembawa minyak kasturi, minyak misek. Kalau kita tidak diberi dari dia, kita bisa beli atau bisa dapat bau wangi. Sedangkan kalau teman yang jelek itu seperti berteman dengan peniup api, pandai besi. Ia bisa membakar pakaian kita atau kita dapat bau yang tidak enak. Pokoknya tidak ada untung dekat dengan teman yang jelek. Kalau dengan teman yang baik, kita bisa diberi, dikasih gratis, atau tidak dapat bau wanginya. Oh, saya dekat nih dengan dia nih. Nah, akan terpengaruh. Nah, anak juga kayak gitu. Kalau dengan teman yang baik, dia akan juga terpengaruh baik, walaupun asalnya dia itu belum baik. Apalagi lingkungannya bagus seperti itu. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man habba wa lahu maktasaba." Baca. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya dan ia mendapatkan apa saja yang diusahakannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lihat catatan kaki, hadisnya dhaif. Terus sabdanya juga disebutkan oleh Ibnu As-Sakir, "Iyyaka wa qarinas su' fa innaka bi tu'raf." Jauhilah oleh kalian teman-teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan dikenal dengan keburukan. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Jauhi teman yang buruk.
Kalau kita tidak terpengaruh karena dekat-dekat dengan dia, kita dapat dianggap buruk juga. Kan bisa jadi terpengaruh, kita ikut jelek. Kalau enggak terpengaruh, kita akan disebut jelek juga dikarenakan dekat-dekat dia. Nah, sekarang baca lagi di bawahnya, memang sudah sepantasnya para orang tua dan pendidik untuk mengambil arahan-arahan yang mulia ini sehingga kondisi anak bisa menjadi baik. Akhlak mereka menjadi mulia dan tampaklah adab mereka yang utama di tengah masyarakat. Dengan demikian mereka bisa berperan menjadi duta-duta kebijakan dan dai kepada duta-duta kebajikan dan dai kepada hidayah. Jika hal itu bisa terrealisasikan, maka masyarakat akan menjadi baik karena mereka dan umat bisa berbangga karena kemuliaan pekertinya dan perangainya. Nah, itulah pengaruh teman yang baik. Sama lingkungan di sini juga demikian. Mau anak-anak jadi baik, harus lingkungannya juga dibuat baik. Makanya ada TPA. Nah, itu ngajak anak ke TPA itu. Biar nanti dia dapat lingkungan yang baik. Enggak dapat lingkungan yang rusak. Nah, TPA itu didik seperti itu. Nah, sekarang poin yang keenam, perlakuan yang buruk dari orang tua. Perlakuan yang buruk dari orang tua. Nah, kalau tadi masalah lingkungan, sekarang kembali pada orang tuanya. Baca. Perlakuan yang buruk dari orang tua. Para pakar pendidikan telah sepakat bahwa anak ketika diperlakukan kasar oleh orang tuanya atau para pendidiknya, seperti dididik dengan cara pukulan, perkataan yang pedas, dan penghinaan, maka akan menimbulkan reaksi balik yang tampak pada perangai dan akhlaknya. Nah, garis bawahi itu Bu, ada reaksi balik yang tampak pada perangai dan akhlaknya. Apa sebabnya tadi? Ada dipukul, kata-kata pedas, ada penghinaan. Maka nanti pengaruh ke perangainya, tingkah lakunya, dan akhlaknya. Terus hal ini berdampak munculnya? Hal ini berdampak munculnya rasa takut dan kekhawatiran pada tindakan dan perilakunya. Kemudian bisa berimbas di anak akan pergi meninggalkan rumah untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan terkadang akan menimbulkan tindakan bunuh diri atau membunuh kedua orang tuanya. Nah, itu tindakan bunuh diri sampai bisa bunuh orang tua. Gara-gara orang tua salah didik, kasar pada anak, anak bisa minggat dari rumah, ujung-ujungnya bisa bunuh diri atau bahkan bunuh orang tua. Terus, tidak mengherankan jika kita lihat kondisi yang seperti ini bisa membentuknya menjadi orang jahat dan menyimpang di tengah masyarakat. Tidak heran pula jika anak tersebut akan tumbuh dewasa dalam kebejatan dan tidak bermoral. Agama Islam telah memerintahkan siapa saja yang memiliki tanggung jawab mengarahkan dan mendidik, terlebih kepada para orang tua, untuk senantiasa menghiasi pribadinya dengan akhlak yang luhur, kelemah lembutan dan perilaku yang penuh kasih sayang. Inilah arahan Islam tentang akhlak yang luhur dan perilaku kasih sayang tersebut. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli." Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. An-Nahl ayat 90, baca artinya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Quran surat An-Nahl ayat 90. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan disuruh bertingkah laku yang baik pada anak, lemah lembut, kasih sayang. Terus dalil berikutnya lagi, wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, Allah yuhibbul muhsinin. Baca artinya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Al-Imran ayat 134. Nah, wa qulu lin-nasi husna, baca artinya. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, seru buat baik pada manusia, walaupun tafadhan ghalidhal qalbi lanfadhu min hawlik. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Quran surat Al-Imran ayat 159. Terus Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Baca. Sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan di dalam segala hal.
Terus dalam hadis ini dari oleh Imam Ahmad dan Baihaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In aradallahu ta'ala bi ahli baitin khairan adqala alaihim rifqa, wa in rifqa law kana khalqan lam ra'a an-nasa khalqan asana minhu, wa innal 'anfa law kana khalqan lam ra'a an-nasa khalqan aqbaha minhu." Baca artinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika menghendaki suatu kebaikan bagi suatu keluarga, maka Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Sekiranya, lihat ya, menghendaki suatu kebaikan bagi keluarga, maka akan dikasih lemah lembut. Terus sekiranya. Sekiranya kelemah lembutan itu adalah perangai, niscaya manusia akan melihat suatu perangai yang lebih baik lagi darinya. Dan sekiranya kekerasan itu adalah perangai, niscaya manusia akan melihat suatu bentuk yang lebih jelek darinya. Nah, di sini namun hadisnya itu tadi tidak diberi Imam Ahmad dan Baihaqi. Artinya lemah lembut kalau ada dalam rumah pasti bawa kebaikan. Terus diriwayatkan dari Abu Syekh di dalam Ats-Tsawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi." Baca artinya. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada orang tua yang mendidik anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Terus dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamur rahman, yarhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Orang-orang yang mengasihani itu akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih, maka kasihanilah siapa saja yang ada di bumi, maka niscaya kamu akan dikasihani oleh mereka yang ada di langit. Nah, jadi kalau menyayangi anak, maka akan dikasihi atau disayangi Allah juga. Nah, cara kesimpulannya tadi, siapa yang menyayangi anak, maka akan disayangi oleh Allah. Terus, itu arahan Islam? Itulah arahan Islam tentang kelemah lembutan, tutur kata yang baik, dan muamalah yang utama. Tidak ada alasan lagi bagi orang tua kecuali mengambil arahan tersebut dan melaksanakan apa saja yang telah dituntunkan di dalamnya jika mereka menghendaki kehidupan yang utama untuk anak mereka dan keistiqomahan yang senantiasa terjaga. Adapun jika akhirnya mereka menempuh jalan yang tercela dan perilaku kasar, maka berarti mereka telah berbuat dosa terhadap anak-anak dengan menerapkan pola pendidikan anak yang salah. Bahkan mereka akan benar-benar melihat penyimpangan dan kedurhakaan mereka, karena merekalah para orang tua dan pendidik yang telah menanam di dalam jiwa mereka sejak kecil bibit kenakalan, kedurhakaan dan pembangkangan. Pernah seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadukan kedurhakaan anaknya. Kemudian Umar mendatangkan anak itu untuk menceritakan kedurhakaannya terhadap bapaknya dan kelalaiannya terhadap hak-hak orang tuanya. Nah, lihat ya, anak itu jawab. Anak itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah anak juga mempunyai hak-hak yang harus ia dapatkan dari orang tuanya?" Umar menjawab, "Tentu." Anak tadi bertanya, "Apa saja hak-hak itu, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Memilihkan ibu baginya yang solehah, memberikan nama yang baik kepadanya, dan mengajarkan Alkitab Al-Quran kepadanya." Nah, garis bawah itu Umar jawab, hak anak itu dapat ibu yang solehah, memberikan nama yang baik, hak anak juga itu dapat pengajaran Al-Quran. Berarti kalau orang tua tidak beri ini pada anak, berarti anak belum dapat haknya. Makanya tadi kenapa anak itu bisa durhaka? Nah, karena tiga ini nggak ada. Ibunya nggak soleha, nggak diberi nama yang baik, juga di sini tidak diajarkan Al-Quran. Terus anak itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tidak mendapatkan salah satu pun dari ketiga hal tersebut. Adapun ibuku adalah wanita bangsa Ethiopia dari keturunan Majusi. Ayahku memberi nama untuk diriku dengan nama Ju'al." Ju'al. Ju'al itu kumbang kelapa. Nama hewan malah yang dikasih nama. Terus. "Dan belum pernah seburuk pun dia mengajariku Al-Quran." Nah, belum pernah seburuk pun diajarkan Al-Quran.
Quran. Jadi salah siapa coba? Orang tua apa anaknya? Orang tuanya. Kemudian Umar menoleh. Kemudian Umar menoleh kepada laki-laki bapak itu dan berkata, engkau telah datang kepadaku untuk mengadukan bahwa anakmu telah berbuat durhaka kepadamu, padahal engkau telah mendurhakainya sebelum ia mendurhakaimu. Engkau juga telah berbuat jelek kepadanya sebelum ia berbuat jelek kepadamu. Nah, di garis bawah itu, padahal engkau telah mendurhakainya sebelum ia mendurhakaimu, berarti anak durhaka karena lalainya orang tua. Ibunya enggak soleha, ibunya jelek, agamanya jelek. Atau tadi namanya tidak diberi nama yang baik, dan juga tidak diajarkan Al-Quran. Berarti intinya buku ini pendidikan anak, model paling penting itu didik orang tuanya. Nah, pendidikan zaman ini itu prioritasnya biasanya pada anak sampai nanti usia SMA, kuliah. Yang kurang pendidikan di Indonesia adalah pendidikan untuk mendidik agar jadi orang tua. Itu yang kurang. Jadi sudah didik macam-macam kan tadi kan? Sampai kuliah, sampai mau kerja. Ketika dia nikah dididik nggak waktu itu? Nah, tidak dididik. Nah, kita kurangnya di situ. Maka orang tua-orang tua ini harus ngaji biar dididik di situ. Karena dari sekolah cuma diajarkan pelajaran itu. Ada nggak diajarkan gimana jadi ibu gitu? Ada? Gimana ngomong anak nggak marah-marah? Ada nggak diajarkan di sekolah dulu? Enggak. Ibu-ibu nggak pernah diajarkan kayak gitu. Pas sudah jadi ibu kaget. Ya Allah, saya ternyata jadi ibu kayak begini. Sudah punya anak baru kaget. Akhirnya sudah punya cucu baru sadar gitu. Karena nggak dididik untuk jadi ibu, nggak dididik untuk jadi bapak. Dia nggak siap. Posisinya berubah. Dulu di rumah dengan orang tua, sekarang dia jadi istri, jadi ibu lagi. Sudah berubah. Ya, pendidikannya yang kurang itu adalah sekolah untuk didik jadi apa? Ibu. Bukan jadi sudah jadi ibu baru nanti belajar. Bukan. Harusnya sebelumnya. Ya, namun ibu-ibu sudah jadi ibu-ibu ya nggak bisa lagi. Baca seperti yang mana? Harusnya sudah ada lagi. Maka yang remaja-remaja itu dididik untuk jadi ibu nanti pendidikannya itu. Sekolahnya kurang di situ. Sekolahnya cuma duduk sampai pintar macam-macam. Yang duduk jadi ibu enggak. Terus demikianlah Umar. Demikianlah Umar menjelaskan seorang laki-laki tersebut yang meremehkan urusan pendidikan anaknya dan tanggung jawab agar anak tidak berlaku durhaka kepada kedua orang tuanya. Disebutkan di dalam berbagai surah bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan, Sufyan radhiyallahu anhu suatu ketika marah kepada anaknya yang bernama Yazid. Yazid. Ia kemudian mengutus utusan kepada Al-Ahnaf bin Qais untuk menanyakan kepadanya, untuk menanyakan pendapatnya tentang anak itu. Al-Ahnaf berkata, mereka adalah buah hati dan tulang punggung kita, sedangkan kita adalah tanah hina dan langit yang memberikan naungan bagi mereka. Oleh karena itu, kalau mereka meminta sesuatu, maka berilah. Dan apabila mereka marah, maka ridailah. Sebab mereka itu memberikan kecintaan kepadamu dan mempersembahkan jerih payahnya. Maka dari itu, janganlah kamu memperberat mereka sehingga mereka merasa jenuh denganmu dan mengharapkan kematianmu. Di sini mereka adalah buah hati dan tulang punggung kita, sedangkan kita ini adalah tanah ini dan langit memberikan naungan bagi mereka. Oleh karena itu, kalau mereka meminta sesuatu, maka berilah. Dan apabila mereka marah, maka ridailah. Sebab mereka itu memberikan kecintaan kepadamu dan mempersembahkan jerih payahnya. Seterusnya. Terus hendaknya? Hendaknya para orang tua mengambil dua kisah ini sebagai pelajaran dan pemuja hati dalam berlaku lemah lembut terhadap anak. Nah, dua kisah tadi dari Umar dan dari Muawiyah pada putranya siapa? Yazid. Supaya berbuat baik, tidak kasar, lemah lembut pada anak. Mudah-mudahan kita jadi orang tua yang penyayang. Kemudian kita cukupkan. Insyaallah lanjut lagi untuk Ahad sore tetap ada nih. Ahad sore tetap ada. Kemudian nanti Jumat tetap ada seperti biasa juga malam terus. Baik. Yang ibu sepuluh ibu karena ada acara di situ. Ibu muda sorenya acaranya sekarang pun toh masuk seperti biasa.
santai, bapak-bapak malam Senin juga ada seperti biasa. Yang libur cuma malam Minggu. Remaja putri masuk, kelasnya masuk aja. Baik, itu saja kita cukupkan. Kita tutup kalian bawa ke peraturan majelis. Subhanallah, Allahumma bihamdika, subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.